Hai, assalamualaikum. Saya Papa, pemilik Papa Barbershop dan juga joint venture dengan Qatar Barbershop untuk YouTube ini. Saya nak bagi tahu, saya nak terangkan, saya nak share mengenai apa itu barbershop dan apa itu kedai gunting biasa. Okey, sebab ramai yang masih salah faham, masih tertanya-tanya apa perbezaan barbershop dan juga kedai gunting biasa. Okey, saya tidaklah pandai sangat soal benda ni, tapi saya akan ceritakan, akan kongsikan apa yang saya tahu. Okey, macam ni. Barbershop dengan kedai gunting adalah perkara yang sama, hal yang sama, benda yang sama, situasi yang sama. Okey, barbershop itu dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kedai gunting rambut. Okey, jadi kita dah biasa gunakan cakap barbershop, barbershop, sedangkan benda tu adalah sama. Sama. Kita pergi barbershop pun menggunting rambut. Okey, kita pergi kedai gunting rambut pun menggunting rambut. Okey, contohlah ya, contoh hotel. Okey, hotel ni satu bintang ke, dua bintang ke, tiga bintang ke, tetap hotel, tempat kita tidur. Okey, tempat kita check in. Okey, faham kan? Okey, jadi kembali kita kepada tadi istilah barbershop dan juga kedai gunting rambut biasa. Okey, dia macam ni. Sebenarnya barbershop ni kat Malaysia masih baru, sekitar dalam tak sampai 10 tahun lagi. Seingat aku. Jadi bila orang guna perkataan barbershop, barbershop, barbershop ni, so orang berfikiran barbershop ni macam terasing, macam berbeza dengan kedai gunting. Sedangkan ia sama, cuma bezanya servis dia sebenarnya. Ha, yang inilah yang aku nak bagi tahu korang. Servis. Servis yang berbeza. Okey, bila barbershop ni naik, dia satu revolusi, satu perubahan, satu peningkatan antara dulu punya kedai gunting dengan yang sekarang punya tukang gunting. Bukan tukang gunting, tempat gunting rambut. Berbeza. Kalau dulu kalau kita tengok kedai gunting, kalau kita pergi, dia cuma ada kerusi, cermin di belakang, cermin di depan, dan alat-alat yang basic, yang simple. Okey, dulu waktu aku mula-mula barbershop, aku mula-mula gunting rambut, tak ada mata atau attachment guard, mata untuk kita ubah 1, 2, 3, tak ada mata nombor 0.5 dengan 1.5. Dulu tak wujud, sekarang dah ada dah. Dulu tak ada mesin caliper yang mesin gunting rambut tu, tak ada yang, tak ada wire yang charger, tak ada. Semuanya pakai corded berwire. Tapi sekarang ni hampir semua alat-alat gunting rambut semua pakai charge saja. Banyak sangat peningkatannya, perbezaan dulu dengan sekarang. Kalau dulu kita kembali balik kita tadi, kalau dulu kita ada kerusi, cermin dan cermin belakang untuk lihat rambut belakang. Masuk dalam kedai pun biasa, simple. Okay, kedai kayu, biasanya kedai kayu lah. Okay, kedai-kedai yang hanya basic saja masuk. Tujuan kita hanya untuk gunting rambut, tak lebih dari itu. Kita duduk, kita tanya tukang gunting. Biasanya tukang gunting orang tua ataupun India lah ya. Kebanyakan dulu memang India dengan orang-orang tua. Jadi perbezaan sekarang ni, orang Melayu, orang tempatan Malaysia yang dah mula minat hal-hal macam ni. Perlahan-perlahan mereka belajar macam mana cara menggunting rambut, dan YouTube sebagai rujukan. Kenapa YouTube? YouTube dia boleh tengok seluruh dunia. Jadi di situlah ada macam-macam step, macam-macam cara untuk menghasilkan rambut-rambut yang berbeza-beza, style-style yang terkini, yang tukang gunting rambut yang lama tak boleh buat. Okey, dan dengan keadaan sekarang ni, barulah baru-baru boleh belajar dengan alat-alat yang bermacam-macam bentuk, bermacam-macam jenis, mengikut kesesuaian style yang kita nak tu. So benda ni tak ada pada yang dulu. Yang sekarang ni hampir lengkap, hampir boleh kata cukup lengkap lah untuk menghasilkan rambut-rambut yang terkini, yang dulu tak boleh buat. Banyak perbezaannya. Okey, sambung lagi perbezaannya ya. Okey, dulu
tukang gunting biasanya simple. Dia hanya pandai 1, 2, 3, ok flat top. Dulu flat top lah. Ada ekor kadang-kadang tu, ada tak ada ekor. And then apa lagi? GQ. Ok tu. And then selop tepi, selop belakang. Itu saja belah tengah, tolak depan, macam naik. Itu adalah style-style yang dululah. Tak banyak beza. Tapi kalau kita perhatikan, rambut-rambut orang dulu adalah boleh dikatakan sama saja. Hampir sama. Tak banyak perbezaannya. Jadi sekarang ni apa banyak, terlalu banyak gaya-gaya rambut. Pompano. Okey. So, hampir semuanya kosong tepi, skin fade dipanggilnya. Apa bald fade yang botak kan? Apa two block dan banyak lagi kalau nak terangkan banyak. Tak ingat saya nak bagi tahu benda ni. So untuk menghasilkan rambut-rambut yang pelik ni, yang terlalu banyak ni, dia memerlukan barber untuk belajar, untuk rajin untuk pergi kelas barber dengan orang-orang yang lebih senior. Kena rajin tengok YouTube orang luar negara punya, Instagram, zaman sekarang ada Instagram kan, Facebook, YouTube, TikTok, okay, semua tu ada community barber yang mengajar. So dari situ kami belajar. Dari situlah barber-barber yang baru ni belajar macam mana menghasilkan rambut-rambut yang terkini, yang orang dulu tak boleh buat. Jadi sampai sekarang ni barber-barber tak pernah berhenti untuk mencari atau mencuba atau berlatih lah sebenarnya untuk mendapatkan style-style yang terkini, yang baru, yang sering bertukar. Okay, sering bertukar. Kejap kosong, kejap nipis bahagian sini, macam-macam lagi. Anda boleh tengok di Google, type je situ. Okay, men hairstyle 2021. Okay, contoh macam tu. So banyak perbezaan dia. Okay, jadi sebenarnya kedai gunting rambut dan barbershop ni adalah sama. Tempat kita gunting rambut, tempat kalian gunting rambut, sama je. Perbezaannya adalah servisnya dan juga dekorasi dia. Beza dudung. Kalau sekarang ni ada aircon, cantik. Okey, lampu dia bermacam-macam bentuk. Okey, dengan pakaian yang seragam. So benda tu banyak yang mengubah persepsi lah. Persepsi maksudnya pandangan antara barber dan juga kedai gunting rambut biasa. Jadi itu yang saya nak terangkan, perbezaan antara kedai gunting rambut biasa dengan barbershop, di mana barbershop ini adalah trend sekarang ni. Okay, trend sekarang maksudnya cakap barbershop tapi sebenarnya kedai gunting. Dalam bahasa Melayu, kedai gunting rambut. Bahasa Inggeris, barbershop. Barber pula tukang gunting. Saya tukang gunting, barber. Kedai saya barbershop, kedai gunting rambut saya maksudnya barbershop lah, my barbershop macam tu. So korang jangan fikir macam barbershop ni beza dengan kedai gunting biasa, kedai gunting mamak, sama je. Cuma servis macam lah hotel 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang tetap hotel, tapi 1 bintang tak ada kolam renang, 2 bintang pun tak ada, 5 bintang, 4 bintang baru ada kolam renang, betul kan? 1 bintang dia ada restoran, restoran tak ada. 2 bintang pun restoran pun mungkin tak ada juga. 5 bintang dia ada restoran tapi tempat tidur juga. So sama lebih kurang macam tu. Jadi jangan lagi salah faham antara barbershop dan juga kedai gunting biasa. Dianya sama saja, perbezaannya adalah pelayanan, persekitaran, itu saja. Dan korang kalau nakkan style-style begini, style-style yang up to date, semestinya lah barbershop yang boleh buat. Sebab apa? Sebab hampir semua pekerja-pekerja dia adalah orang-orang muda. Pastilah mereka lebih arif tentang soal gaya. Manakala kedai gunting rambut biasa kebanyakannya orang-orang India yang hanya bekerja gunting rambut. Okay, orang-orang dulu yang mungkin gayanya adalah gaya orang-orang dulu. Bukan saya tidak menidakkan, macam mana cakap, saya takut nak cakap benda ni, takut nanti salah artikan, tapi kalian mungkin faham sendiri. Okey, itu saja dari saya, Papa ataupun Zulfa Kamaruzaman, dan saya akan buat beberapa
tutorial gunting rambut, okey, atas permintaan kalau ada yang minta. Jadi saya mohon kalian tolong subscribe dan tekan bukan lonceng, okey, untuk tahu lebih lanjutlah tentang kami. Okey, itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.